Agensi yang terlibat dengan banjir sudah bersedia untuk berdepan dengan situasi jika bencana buruk berlaku. Tindakan selaras dengan perubahan angin monsun yang dijangka berterusan hingga awal November nanti. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NETMA, Zakaria Syaban berkata pihaknya akan memastikan semua agensi persekutuan berkaitan pengurusan bencana bersiap sedia semasa monsun timur laut. NETMA telah dan akan terus mengadakan siri latihan kepada komuniti bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran kesiapsiagaan semua pihak terutama masyarakat. Dalam pada itu, pemulihan dan penambahbaikan Pusat Pemindahan Sementara PPS melibatkan hampir 5,000 PPS dapat menampung lebih 1.6 juta mangsa jika diarah berpindah. Met Malaysia minggu lalu mengeluarkan kenyataan menjangkakan berlaku perubahan angin monsun bermula 24 September hingga awal November depan. Ini mengakibatkan angin kencang dan hujan lebat yang berpotensi berlaku banjir di negeri Pantai Barat Semenanjung, Pantai Barat Sabah serta Barat dan Tengah Sarawak.